Yo, halo Jerkers, kembali lagi di Ataman of Gadgetuber. Kali ini kita akan review gacha Luminal. Ya, sebenarnya gacha Luminal ini udah rilis lama ya. Tapi baru gue bahas karena memang ya gue sering bahas gacha Live 2 dulu gitu loh. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita bakalan review gacha Luminal ini ya. Keren sih, ada logo mata-matanya gitu ya. Lagi kedip lagi, mantap sih. Oh ya, gue udah masuk sih tadi ya. Udah sempet masuk ya. Tapi belum gue review, tenang aja. Belum gue review. Gue mau matiin background dulu karena ini gue main di PC ya. Takut copyright, coy. Hehe. Oke, ini dari tampilan awal keren sih. Kita lihat di preset dulu. Wih, di ada front, rack, side, ya kan? Front, rack, side sama chibi nih. Ini kita lihat, berarti ini kayaknya antara developer sama ilustrator ya, berarti ya. Oh, ada Melo, ada placeholder, placeholder. Nah itu dia. Oke, kita lihat, Ricky asli, Rick asli, kayak kenal sih Rick asli ini. Mencurigakan. Sebenarnya gue udah tahu sih siapa ini ya. Gua nggak bakalan kena recall ya. Oke, kita review bentar-bentar. Ini kok kenapa? Aduh, kenapa gue pakai ini ya? Gini, pakai yang ini aja deh. Ya kan, versi defaultnya kita. Oke, kita review rambut dulu. Sebenarnya gue agak males di review rambut sih, cuman nggak apa-apa lah demi kalian gitu. Oke, kita lihat-lihat dulu aja apakah ada yang baru. Ini kah? Aduh, susah cuy kalau rambut ya. Kalau kalian ketemu coba komentar di bawah deh ya. Serius agak susah dan males sih kalau review rambut, soalnya gue kurang tertarik sama rambut gitu loh. Ini kah? Kayaknya ini udah lama deh. Ya, kayaknya udah lama. Ini mungkin ya. Gua nggak tahu dah apa yang baru ya di hairstyle ini. Oke, ini nih. Kayaknya ini yang baru tuh, ya kan? Tiga ini yang baru. Yang ini kayaknya udah deh. Iya, berarti tiga ini mungkin. Oke, kita lihat di sini ponytail, nggak ada. AOG nggak perlu lah ya. Ice mata. Ada yang baru. Oke, nggak ada, kotak doang seperti biasa ya kan. Oke, langsung aja kita ke mulut. Mulut kayaknya nggak ada deh, mulut nggak ada juga kah? Ya udahlah, kayaknya kita langsung review di itunya aja deh. Iya kan, bener nggak ada. Oke, kita coba di ini nih ada yang baru nih. Coba ini plus kah? Bentar. kita zoom. Iya, blues cuy, blues ya kan? Tapi agak-agak di hidung gitu, kayak demam sih sebenarnya sih, bukan blush gitu loh, kayak lebih ke demam gitu ya. Wis, muka bunga tuh ya. Muka lu kayak bunga. Iya, ada TV, ada mata juga di sini ya, ada mata, ada TV ya kan, ada TV juga. Oke, ada telepon dan jam. Wis, keren sih ini sebenarnya. Kayaknya udah kenal deh gue ya sama apa yang namanya aksesoris ini ya. Cakep nih, Widi. Ada bintang-bintangnya gitu ya kan. Ini kah? Oke, keong cuy. Wah, dinosaurus ya. Ini dino nggak sih? Iya ya. Dinosaurus atau naga ya? Gue lupa deh. Wih, bunga banyak banget nih tuh kan. Banyak banget cuy. Ya kan. Jadi ada ini kan kayak peri gitu. Jamur mah udah lawas, udah dari dulu. Gila sih, terlalu cakep. Waduh, pelangi tak seindah dulu. Wih, gila. Ini sebenarnya kayaknya ada banyak sih, cuman ya kalau kelewat kalian bisa cari sendiri lah ya. Ya, link ada di deskripsi, oke? Kita coba lihat di aksesoris. Aksesoris bukannya udah ya? Ntar. Ngelag, sorry. Agak ngelag dikit ya, nggak ngaruh. Wih, apa nih? Muka error ya. Gue kurang paham sih. Aduh, topeng kelinci. Ya nggak sih, kelinci? Waduh. Kayaknya ini gore deh. Waduh. Ngeri, Bang. Wow, ini mah udah lama ya. Widih, jahitan cuy. Tuh kan. Kayaknya ini jahitan ya.
Waduh, depresi. Wih, glitch. Wah, coba-coba kita ganti warna deh. Penasaran gua. Warnanya merah pekat deh. Aduh. Okay. Logo enggak ada yang lupa ya kan. Woi, bentar. Ini apa cuy? Aduh. Aduh. Luar nalar emang. Okay. Bentar. Ini ngeganggu cuy logonya. Bentar. Bentar. Kita ganti dulu. Okay. Wis, keren sih ini. Ada beberapa yang berubah sih kayaknya. Mari kita. Ini apa cuy? What? Lidah kah? Ini gambar lidah kah? Bentar. Gua cek ya. Coba hilangin ininya dulu. Mana ini? Ini. Ini nih. Oh, lidah. Waduh. Gimana ya? Terlalu ngeri. Aduh. Ya udahlah. Okay. Pelanggan mungkin enggak terlalu berubah ya. Ini nih. Cakep sih. Cakep ya. Wah. Okay, ini rok. Kita lihat apakah ada sapu kotor baru. Enggak ada sih kayaknya. Kayaknya ini deh. Tahu juga sih. Jaket. Okay, lupa jaket. Wah, sispek. Jadi sispek dari dalam kah? Bentar. Ini enggak ada. Biasanya ada aset yang itu deh, tanpa baju ya. Enggak ada, cuy. Waduh, woman sispek. Gila, keren banget sispeknya sampai kelihatan gitu ya kan. Wah, keren sih. Tuh, sispek, cuy. Gila, sampai nembus gitu ya kan. Ini apaan ya? Oh, gendut. Oh ya, ini maksudnya buat aset yang gendut ya. Ini sispek ini gendut gitu loh. Aduh, ada-ada aja emang yang bikin ya. Terlalu kreatif. Oke, ini celana. Oke, kita lihat. Ini hitam loh. Bentar. Warnanya gimana? Oh, warnanya di dalam, cuy. Ini warnanya hitam, jadinya gua agak bingung ya. Waduh. Ini kayaknya terlalu terang deh. Bentar, gua ganti. Oke, agak gelapin dikit. Outline, nice. Sip, langsung review lagi. Oke, socks kayaknya nggak perlu lah ya. Aduh, apa itu lagi? Aduh, parah. Oke, let's see, ada yang baru kah? Oh, ini nih, dengan bunga cuy. Tuh, bunga ya. Oh, ini, bintang. Keren sih. Boleh. Oke, cap. Mat. Wah, clover. Widih, keren sih. Di belakangnya ada kayak gituan gitu. Bintang ya. Aduh, ini cakep-cakep semua sih. Wah, saya insecure, guys. Wah, ini nih sayap nih, kita coba lihat. Oke, bentar. Kayaknya ada yang berubah deh. Ini, wih, tentakel ya. Wah, ini dino pasangan yang tadi deh. Wah, kelawar ada ini, cakep banget. Tuh kan, waduh. Ini kayaknya udah lama deh. Oke, ini juga udah lama sih. Kita lihat. Oke, kuku nggak kelihatan sih. Nggak usah lah ya, nggak usah ku review itu juga. Shoulder kayaknya nggak penting nggak sih? Sebenarnya nggak penting kan shoulder ini. Gue juga males review ini sih, ya kan. Ada yang baru nggak sih? Ini kah? Oh iya, ini ada yang baru. Tapi ya okay lah, kita skip aja ya. Aduh. Oke, kita review propsnya. Apakah ada yang baru propsnya? Props. Ini kayaknya propsnya terlalu terang deh. Kita. Aduh, ini nggak kelihatan cuy, kecil banget. Aduh, kecil. Bentar. Gua ganti warna dulu deh. Ini propsnya agak terlalu terang ya, menyatu sama background gitu. Oke. Udah, kita coba cek ya. Ini nih, bread, roti. Sari roti. Ini ada nasi, ada mangkuk, ya kan, mangkuk isi nggak tahu apa itu isinya. Ini apaan cuy? Payung kah? Bentar, gue coba ganti pose deh. Oke, ini dia. Oh, bukan penutup makanan cuy, bukan nasi ya. Bukan apa ya, payung. Ini pai.
Waduh. Wih, itu banyak ya. Banyak yang berubah kayaknya sih. Nggak tahu juga sih. Coba kalian cek sendiri deh ya. Shield mungkin ada yang baru. Oh, ini nih. Bentuknya kayak mata gitu. Jadi gue kena notice gitu loh. Oke, okay. Tidak terlalu penting sih sebenarnya sih. Image juga nggak ada. Oke, okay, sayang sekali. Tidak ada image ya kan. Pet, coba kita cek dulu pet. Oke, okay, nggak ada pet yang baru, sayang sekali ya kan. Berarti kita waktunya review background coy, ya kan. Nggak ada lagi nih yang perlu gue review sih. Oke, okay, kita review backgroundnya. Wis, kayak gimana nih background? Bentar. Aduh, ini warnanya lupa. Nah, oke. Okay. Okay. Banyak banget cuy. Ini kayaknya ditambahin semua tuh, ya kan? Oh, ini nih ada yang masih lama nih. Background lama ini. Tapi semuanya kebanyakan background baru tuh, ya kan? Oh, ini udah enggak ya? Oh, ini aduh, ini cakep sih, gila itu. Ini berarti sampai sini doang ya. Dan yang lainnya kayaknya udah enggak sih. Berarti di awal doang tuh. Keren sih, cakep-cakep semua tuh, ya kan? Background-nya estetik ya kan? Kayak kenal sih itu. Bentar. Kita hide dulu. Aduh, OC-nya menghalangi. Kita coba hide dulu semuanya. Kita hide. Oke, okay, kita review. Wah. Siapa yang kenal sama anime ini ya? Sebenarnya gue pengen nonton sih, cuman aduh sayang banget yang ada waktu. Bagus sih animenya serius. Coba kalian yang tahu komentar di bawah deh, itu background dari anime apa gitu ya kan. Gue sebenarnya udah tahu sih. Oke, okay. Ada Toru Sakura para Romelo Valentine. Oke, okay. Oke lah, kayaknya sampai sini dulu gua reviewnya. Overall gacha luminal ini bagus banget. Kalau kalian mau download, link ada di deskripsi. Oke, okay? Saya Altamnaf, pamit undur diri. Bye bye, see you next time.